turun aneka tambang. Jadi aneka tambang ini, Antam ini sudah hampir kurang lebih 40 tahun beroperasi di Sulawesi Tenggara ini, tapi manfaatnya untuk Sulawesi Tenggara nihil, nol. Masalahnya, nah itu selalu dibantu oleh pemerintah provinsi. Jadi kita cuma menampung masalah, Pak. Karena kita harus melindungi investor yang ada di wilayah kita, Pak. Begitu, Pak Jenderal. Baik, terima kasih.